cam. So cam aku pun tukar kau je ya. Ha. Oh. Pakai macam ni kak? Ya, yang hai, assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kita di Azaz 30 Channel. Semoga anda berada dalam keadaan sihat selalu, naknya amin. So, hari ni aku di Zek Racing, Bukit Rambai, Melaka. So, hari ni untuk RS aku ni, kita buat projek enjin, spek abah-abah je. Kita kasih kau blok sikit lah macam tu. So lagi aku akan review blok apa yang aku pakai. So hampa yang berminat kawasan Melaka ataupun luar Melaka, hampa boleh datang di kedai ni. Spek apa boleh, macam-macam boleh buat. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. Pertama aku suka hyperglass. Hyperglass. Aku gunakan skin drag. Tengok. Inilah barang-barang yang dia dapat. Dapat apa nama, spring dan mangkuk kelas lah. Saya buka, saya tengok je. Tarik. Okey. Dan yang kedua, lock yang aku gunakan sama juga kin drag. Ini dia. Saya tunjuk lah spek apa. Spek apa-apa je. Nampak? Oh, tengok lubang air dia besar. Ni piston lah. Okey, itu saja yang aku tukar untuk hari ni. Tunggu next video, kita test naik macam mana kelajuan dia. Okey. RF Petronas ni, ni kan stage 1 lah betul? Cerita sikit apa yang ditukar untuk stage 1? Kira stage 2 lah, masuk vlog. Oh, dah stage 2 lah? Okay, stage 1 biasa camp, basic lah. Kita masuk vlog biasa stage 2 lah. Stage 2? 6-2 ke tandang 3 kita masuk. Okay, kita pakai daripada kin drag eh? Tengok kotak lah. Kin drag. Nak pakai yang jenama lain pun boleh, tak ada masalah. Ni blok apa tu, ceramik lah. Ceramik. Bukan yang slip lah. Tunjuk lubang-lubang air sikit, besar tak besar? Lubang air dah alir besar. Ya. Supaya dia tak cepat. Panas lah. Panas, sejuk pun cepat lah. Okey. Boleh naik cepat kan. Aris punya suhu cepat naik. Betul. Kalau pakai ni dia ada beza lah. Okey. Itu blok. Okey, ni untuk kelas eh? Kelas, kita pakai apa kelas lah. Buka sikit je. Kita review penonton-penonton kita nak tengok. Kelas yang standard 4 spring. Yang ni apa kelas 5 spring. 5 spring. Dia cun-cun lah. Ya, dia siap spring. Tak ada keras sangat pun tak ada lembut sangat lah. Okey. Keras sangat nanti free gear payah. Betul-betul. Kalau macam yang ni, dia free gear semua senang. Kalau pakai keras sangat, nanti kita free gear pegang kah, dia bunyi macam lantai bunyi. Lantai dia macam so, 4 spring lah kita pakai spring ni? 5 kan? 5. Pakai habis lah. Pakai habis lah? Ngam-ngam kan? Dia tak keras sangat lah? Tak. Okey. Standard ngam-ngam. Kalau nak orang nak pakai keras pun boleh, tengok masing-masing lah. Dia masih tengok poket sendiri lah, tengok wang. So, apa lagi nak dipasang di motor ni, Jack? Total body 34, injector 180 atau 160. Okey. Dengan cam lo. Cam kita boleh pakai VRT pun boleh, CK pun boleh, yang mana-mana kita pilih lah, setting lah. Okey. Sekiranya depa nak mai kedai hang Jack, bagi nombor telefon sikit.
Zack Racing ke? Ya, okay. Zack Racing. Nombor telefon 017-688-6634. Okey, boleh contact Zack. Zack, ya. Yeah. Suggest online. Okey. Adjust tepen. Ya. Okey. Minyak kita bagi 10 lah. Oh, minyak bagi besar sikit. Minyak dia punya ruang dia lah bagi 10. Oh, ruang minyak 10. Adjust biasa kita pakai 15 lah. Oh. Ni untuk motor RS spek apa? Spek 62. Okey, je. Cam. Cam racing lah. Cam racing. Mana kita nak pilih lah. Oh. Tinggi ke rendah. Okey. Pada setting lah. Yang aku punya tu? Cam apa? H1 atau H3. Yang nak pasang kat aku? Ya. Okey. Aku pay orang aje. Okay. Jadi kita support kawan-kawan main lagi. Ya. Okey. Jangan tengok kedai, tengok pemen. Oh, macam tu. Stage yang kedua, aku pasang apa yang komen Jack ni yang beritahu tadi. So aku terpaksa tinggal motor lah untuk berapa hari ni. Tunggu aku buat video selanjutnya setelah motor aku di dyno. Kita tengok horsepower berapa dan boleh di jalan raya berapa boleh pergi. Tapi bukan kita buat ni untuk race, kita buat ni untuk suka-suka. Untuk sedap-sedap, untuk kita minat pemotoran macam tu. Tak mau race, nak race pergi ritar. So, kat sini aja video aku. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tunggu. Siapa yang tak subscribe lagi, hampa boleh tekan butang di bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.